Tim gabungan kepolisian bersama forensik menemukan titik terang terkait misteri tewasnya satu keluarga di perumahan Citra Garden Extension, Blok AC5 nomor 7, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengungkap, olah tempat kejadian perkara hari ini berhasil menemukan adanya gunungan sampah di belakang rumah korban. Hengki mengatakan indikasi tersebut menunjukkan bahwa antara korban dan tetangga sekitar ada hubungannya. Dan sekali lagi rekan-rekan sekalian, kita tetap bersifat berkesinambungan penyelidikan ini dan mencari keidentikan antara berbagai metode penyelidikan, baik itu dari digital forensik. Ternyata dari digital forensik kami menemukan petunjuk yang sangat penting. Kemudian dari kedokteran forensik, ini juga memberi kontribusi terhadap penyelidikan kami. Nah, tinggal dari APSI4, kami sedang menunggu psikologi forensik sehingga nanti menuju kepada suatu kesimpulan terhadap peristiwa yang terjadi. Saya kira demikian. Hari ini ada barang nggak, Pak? Ada barang nggak dikeluarin, Pak? Ada temuan baru? Temuan baru nggak, Pak, lagi, Pak? Jadi begini, rekan-rekan sekalian, ya, temuan-temuan ini sifatnya saling melengkapi. Ya. Sebagai contoh, ya. Dalam TKP sore hari ini kita temukan gunungan sampah yang ada di dalam. Jadi bisa kita asumsikan sementara, ya. Nanti kita ahli yang akan menjelaskan. Kenapa kok buang sampahnya di dalam rumah tidak keluar? Artinya ini menunjukkan hubungan yang bersangkutan dengan tangga dan lain sebagainya. Apakah sifatnya ini memang mengurung diri dan sebagainya, ini salah satunya. Kemudian misalnya apakah ini terjadi pencurian mobil, ternyata mobilnya kita temukan, dijual sendiri oleh pamannya. Ya kira-kira seperti itulah. Tapi ini masih kita rangkai untuk menjadi suatu kesimpulan, nanti tim ahli yang akan menyimpulkan dari berbagai disiplin ilmu. Ya, namanya interkolaborasi profesi dalam rangka scientific crime investigation. Saling melengkapi. Ada di belakang. Ada bekas makanan, ya kan? Ada ya segala jenis sampah lah. Diduga berapa lama, Pak, mereka membuang sampah itu di dalam rumah? Ya, kita belum bisa menyimpulkan, ya. Cukup banyak, ya. Tumpukan gunung. Hadir. Ada termasuk yang jenis makanan itu, Pak? Ya, ada berapa bungkus makanan dan sebagainya. Tapi kan nanti yang bisa menyimpulkan kedokteran forensik. Pak, itu sampah rumah. Tadi motif yang dipatahkan apa saja, Pak? AC4 itu untuk menggali masa lalu korban, ya, Pak Adil? Kemungkinan motif yang dipatahkan itu apa saja, Pak? Ya, nanti kesimpulan terakhir lah. Kita nggak boleh disampaikan sekarang. Ya, artinya banyak sekali temuan-temuan daripada metode penyelidikan yang kami laksanakan. Artinya banyak berkontribusi. Digital forensik memberikan petunjuk yang sangat penting. Kedokteran forensik juga seperti itu. Laboratorium forensik, ya, terkait DNA dan segala macam juga memberikan petunjuk yang penting. Jadi dilanjutkan dengan penyelidikan konvensional, tim lapangan kami ternyata dapat informasi penting berdasarkan dari